Pemadam kebakaran selalu mengingatkan yang lupa, memungut yang tercecer, dan menjemput yang tertinggal. Pemadam pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Hari ulang tahun pemadam kebakaran nasional ke-99 tahun 2016. Laksanakan abadi di hati, sungguh mulia dalam kau. Yang belum biasa berhubung ini sangat berbahaya, dan ini adalah alat pemadam api ringan. Fungsinya adalah untuk pemadaman api awal. Dengan kondisi hampir apar dan posisi jauh, lakukan tes pancur menghadap ke atas, tegak menuju titik api, atur jarak aman kurang lebih 2 meter. Ya, kita berikan aplaus untuk perjuangan menggunakan alat pemadam api. Lakukan, jangan melawan arus angin. Posisi cara pemegangan adalah perhatikan tangan, lindungi dengan kain, dan perhatikan cara melipat tangan, menekukkan ke dalam untuk melindungi tangan supaya tidak terkena kebakaran. Dan jangan melawan arah angin, inilah alat pemadam tradisional. Dan ini juga bisa digunakan kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang saat mengalami kejadian di kompor, basahkan terlebih dahulu kain ataupun selimut tebal, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk listrik. Terima kasih, kamu kita berikan. Ya, jangan dilemparkan. Nah, luar biasa. Kami himbau dalam rangka ulang tahun yang tercatat 99 ini, harapan kita pertama, masyarakat Kota Bengkulu untuk menggalakkan penggunaan apar di rumah masing-masing. Karena alat pemadam ringan ini tidak dibutuhkan untuk mencegah ini bahaya kebakaran. Kedua, kami sampaikan juga bahwa kami dari Dinas Pemadam Kebakaran bukan semata-mata memadamkan api. Kami siap membantu apapun musibah yang terjadi di masyarakat Kota Bengkulu. Apakah itu sarang tawon, apon ular, atau musuh panci segala macamnya. Kalau membutuhkan bantuan kami silakan kontak dengan kami siap siaga 24 jam. Siap!